bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya kita fasilitasi desa budaya. Yang digelar di malam hari yang menghadirkan dalam Ki Sudiono dengan yang terhormat Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Endang Chaturwati MS, yang terhormat Direktur Budaya Taman Mini Indonesia Indah Dr. Randes Sulistio Tirto Kusumo MM, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia, yang terhormat para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat para pejabat di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah, yang terhormat seluruh tim kesenian dari tari anak dari seluruh provinsi di Indonesia, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin pada siang hari ini, Sabtu 6 Agustus 2016 di area parkir selatan Taman Mini Indonesia Indah. Selamat datang dalam acara Festival Nasional Tari Tahun 2016. Ya, hadirin semuanya, tentunya suatu kebanggaan tersendiri bagi saya Bunga Wirandani dan saya Adam Ghafari untuk dapat membantu acara yang akan berlangsung pada hari ini sampai dengan esok tanggal 7 Agustus 2016. Festival Nasional Tari ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Dan pada pelaksanaan tahun ini, tema yang diangkat adalah Lihat Aku Menari dengan kategori anak-anak sebagai pesertanya. Betul sekali, dan festival tari yang berbasis pada tradisi daerah masing-masing ini melibatkan sanggar-sanggar, seniman, dan generasi muda dengan total 476 peserta yang didatangkan langsung dari 34 provinsi di Indonesia. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Terima kasih. Hadirin sekalian, selain itu festival ini melibatkan 5 orang pengamat yang tentunya sudah 4 orang pengamat maksud kami yang tentunya sudah ahli di dunia tari. Kita sambut Bapak Eri Mevri, seorang koreografer, produser, dan pendiri Sanggar Tari Nan Jombang di Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Mevri. Selanjutnya yaitu ada Ibu Setiastuti dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Boleh berdiri Bu? Ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Ibu Lilis Sumiati dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Selamat datang dan terima kasih Bu. Yang terakhir yaitu ada Bapak Frans Sartono, seorang jurnalis wartawan harian Kompas dan seorang general manager dari Bentara Budaya. Selamat siang Pak, terima kasih. Dan untuk mengawali acara pada siang hari ini, sebagai bentuk puji dan syukur, mari kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kuswadi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kuswadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, malakal hamdu malana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakatuh kulli sahabati Rasulillah ismail. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa jayatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habina lana fi sakaratil maut
tanazzalna minan nar wa amainal sab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Nasional Tari tahun 2016 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Yusmawati MM selaku Kepala Subdit Seni Pertunjukan Direktorat Kesenian. Waktu dapat kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Direktur Kesenian, Ibu Profesor Dr. Endang Caturwati, juga yang terhormat Bapak sesepuh kami, Direktur Budaya Taman Mini, Bapak Sulistyo Tirto Kusumo, juga Bapak Ibu juri dan saudara-saudaraku sekalian yang datang dari 34 provinsi. Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Festival Nasional tahun 2016, dengan hormat kami laporkan beberapa hal yang patut kami sampaikan. Pertama, kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 4 sampai 8 Agustus di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Bentuk kegiatan terdiri dari pergelaran, pengamatan, sarasehan, yang diikuti oleh tim kesenian dengan kategori anak-anak dari 34 provinsi. Tema yang diangkat yaitu Lihat Aku Menari. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi perjalanan anak-anak selama kegiatan berlangsung. Tim pengamat yang terdiri dari Bapak Eri Mefri, Saudara Setiastuti, Ibu Lili Sumiati, dan Saudara Transaton. Kegiatan ini akan dilakukan pengamatan peserta dengan mendapatkan penghargaan berupa 5 penyaji terbaik yang akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. 10 penari terbaik masing-masing akan mendapatkan nilai sebesar 4 juta rupiah. 5 penata tari terbaik dengan nominal yang sama, 5 penata musik terbaik juga dengan nominal yang sama, 5 penata rias dan busana juga sama, 1 grup favorit yang akan mendapatkan 5 juta rupiah, serta bantuan produksi senilai 18 juta, tentunya semua dipotong pajak, juga tropi dan penghargaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.
selanjutnya adalah sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan yang akan disampaikan oleh Direktur Kesenian. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Endang Chaturwati MS, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Lasana nang Jawa Barat. Om Swastiastu Rahayu. Bapak Sulistyo yang saya hormati, Ibu Yusma, para dewan juri dan pengamat, serta seluruh hadirin dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Izin saya membacakan sambutan dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak Indonesia berpotensi memiliki daya kreatif yang luar biasa. Penanaman nilai budi pekerti pada anak-anak merupakan modal penting dalam menumbuh kembangkan rasa percaya diri. Semua diimbangi dengan pertumbuhan kemampuan anak-anak untuk berasosiasi, berimajinasi, berpikir, berempati, dan berapresiasi. Anak-anak melakukan aktivitas kesenian di lingkungannya untuk menuangkan ekspresi kemampuan individual. Bertolak dari hal tersebut, diperlukan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan kesenian yang diselaraskan dengan jati diri dan karakter bangsa. Pada kesempatan ini diselenggarakan Festival Nasional Tari tahun 2016 pada tanggal 4 sampai 8 Agustus 2016 di Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan ini bertema Lihat Aku Menari dan diperuntukkan untuk kategori anak-anak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu untuk mewujudkan kesinambungan pewarisan nilai pengembangan pengetahuan dan teknik menari. Festival terdiri atas rangkaian kegiatan yaitu pergelaran, pengamatan, dan sarasana. Kegiatan ini diharapkan mampu memiliki banyak manfaat strategis dalam menggali, membina, serta mengembangkan seni tari. Oleh karena itu, bagi anak-anak, hal ini dapat mengembangkan karakter antara lain, sifat pemberani, perasaan bangga, mengasah kehalusan diri, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri, mudah berinteraksi, mendukung pencapaian prestasi, mengembangkan imajinasi, serta membina ekspresi artis. Hadirin yang berbahagia, khususnya anak-anakku sekalian. Selanjutnya di sini Bapak Dirjen dalam tulisannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia, tim pengamat, para seniman, peserta, panitia, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga silaturahmi budaya ini menambah energi positif bagi kita semua, terutama energi untuk senantiasa dapat melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya serta bijaksana. Demikian sambutan Dirjen Kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami turut mengundang kepada Direktur Budaya Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Dr. Andes Sulistyo untuk bergabung ke atas pentas.